Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bola Ngalas. Video kali ini saya akan donggel bahan bonsai sancang. Ini yang beli donggel sendiri. Ini saya bantuin donggel. Sahabat bonsai, sebenarnya budidaya tanaman bonsai ini juga termasuk investasi. Jadi kita jangan ragu-ragu untuk menanam atau membudidayakan bahan bonsai, karena suatu saat pasti akan laku. Ini sama juga seperti kita menanam pohon sengon. Tetapi keuntungan dari budidaya bonsai adalah irit lahan ya. Kalau sengon harus memerlukan lahan yang luas, sedangkan bonsai kita bisa tancapkan di lahan sempit. Kita sudah dapat satu ini teman-teman. Nah, saya mau bongkar satu lagi. Oke, ikuti terus. Nah, ini yang akan kita bongkar lagi ini. Nah, ini masnya lagi bongkar yang satunya lagi. Ini tanahnya lumayan amoh-amoh, apa bahasa Indonesia? Lumayan subur ya, jadi nggak keras. Ini juga musim hujan, jadi malam hujan banjir. Iya. Oke, sekarang kita mau pulang. Sudah dapat 3 bahan sancang.